Pelakon Putri Sarah Liana terpaksa dimasukkan ke sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur akibat mengalami kepenatan sejurus tiba dari Dubai pada Sabtu. Kata Putri Sarah 38, dia mula rasa tidak sedap badan dan mengalami batuk sejak berada di Tanah Suci Mekah bagi mengerjakan umrah dan menanggung kesakitan sehingga kembali ke Malaysia. Saya memang tidak cukup rehat, penat sangat. Hanya sehari sebelum umrah saya cuti untuk kemas barang. Cuaca di sana Mekah mungkin juga jadi faktor saya batuk. Mulanya ingat boleh tahan, tetapi sampai saja Kuala Lumpur, semalam saya rasa terus nak tumbang. Lepas pulang ke rumah, selesaikan berkemas dan makan, saya terus ke hospital, katanya kepada Insta. Terdahulu, Sarah turut berkongsi, dia berada di hospital di laman Instagram miliknya. Dalam perkongsian itu, dia turut memohon maaf karena terpaksa membatalkan beberapa tawaran kerja. Berikut sakit yang dialami ketika ini. Maafkan saya, terpaksa batalkan sesi photoshoot. Akhirnya saya tumbang juga. Saya perlu berehat dan dipantau dokter. Insya Allah, bila sudah tiba, sudah sihat, nanti saya akan bekerja semula, tulisnya. Selepas selesai mengerjakan umrah sebelum ini, Putri Sarah dilihat turut membawa dua orang anaknya, yaitu Sahkul Islam dan Sumaya, bercuti ke Dubai. Semalam saya menahan sakit 17 jam dalam penerbangan dari Dubai ke KL. Sampai di sini badan saya dah menggigil kesejukan. Sebab itu terus ke hospital, ceritanya. Menerusi rekaman suara yang dihantar kepada Emsta, jelas kedengaran Putri Sarah menahan batuk dan tidak boleh bercakap lama.